Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa al-intifa' wa al-ifadah wa al-istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur pada nikmatmu. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati, para pegawai ahli jawatan kuasa Surau An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk, moga-moga bermanfaat, iaitu ujub ataupun bahaya ujub. Hadirin hadirat sekalian, salah satu daripada kegigihan setan adalah dia tidak akan berhenti daripada berusaha nak menjadikan seluruh amal ibadah yang penat-penat kita lakukan ini tak ada nilai di sisi Allah. Memang setan dia punya sebahagian daripada misi dan objektif dia adalah untuk menjadikan kepenatan kita macam tadi maghrib kita. Kita buatlah banyak amal sekalipun, rupanya di sisi Allah tak ada harga, tak ada nilai. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala merakamkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, terdiri daripada syaitan, manusia dan juga jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mana kerja syaitan, manusia dan jin itu adalah untuk nak membisikkan kata-kata indah bagi memperdaya orang yang mendengar. Surah Al-An'am ayat 112. Maka salah satu daripada cara syaitan nak menjerumuskan kita ini ke dalam ibadah yang rosak adalah dengan membisikkan rasa ujub di dalam hati. Ujub ni tuan-tuan, rasa heran pada diri sendiri, dia takjub. Heran dari segi apa? Dia rasa dia hebat berbanding dengan orang lain. Dan percayalah, ujub ini dia memang mencacatkan amal ibadah kita. Sebab itu kata Ibn Mas'ud, al-halaku fisnaini, kebinasaan manusia itu berpunca daripada dua faktor, al-qanutu wal-ujubu. Pertama sekali, orang yang putus asa daripada pengampunan Allah, dia rasa macam aku ni jahat sangatlah, Tuhan tak ke pandang muka aku ni, dah tua-tua baru nak taubat, Tuhan tak ingin agaknya. Dia underestimate, dia tidak memandang rahmat Allah itu luas. Itu boleh merosakkan. Yang kedua, al-ujbu, orang yang merasakan dia lebih baik daripada orang lain, lalu dia memandang remeh pada orang. Ini masalah. Jadi baik itu bagus, merasa baik itu yang masalah. Merasa kita lebih baik. Sebab itu dalam bahasa Inggeris ada satu perkataan dipanggil narsis. Narsis ni dia ada sejarah dia. Kenapa nama perkataan narsis ni? Orang yang terlalu kagum dengan kejayaan peribadi dia. Mungkin dia dari segi pendidikan dia ada doktor, dia ada profesor, macam-macam publicationnya banyak. Dia akhirnya dia, oh hebat betul aku belum umur 50. Dia rasa itu, itu rosak sebenarnya. Sebab itu orang putih panggil narsis. Narsis ni asal-usul perkataan narsis daripada asal cerita zaman Yunani kuno. Ada satu kisah berkenaan dengan Narcissus. Narcissus ni cerita legenda orang putih lah. Dia
berehat di tepi kolam, kemudian dia terlampak bayang dia sendiri di dalam kolam. Akhirnya dia jatuh cinta pada bayang dia sendiri, menyebabkan dia angau, dia duduk tepi kolam, tak nak makan, tak nak minum. Akhirnya dia mati. Dan bila dia mati, dia berubah jadi bunga. Bunga tu bunga narsisis sampai sekarang. Betul, orang yang terlalu mengatakan dia ni lebih pada orang narsis kita panggil. Sebab itu Nabi pesan, salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang boleh menjahanamkan kamu semua, kata Nabi. Pertama, syuhul muta. Nombor satu, kedekut. Nombor dua, wahawa muttabi'. Terlalu ikut bisikan nafsu. Maknanya macam kita suka shopping online misalnya, ya. Buka satu, ialah orang sekarang shopping semua di telefon saja. Tengah dengar ceramah, bunyi Shopee, ting, bunyi. Ada barang baru pula dah. Buka sekejap, lawanya. Terus je beli. Jangan, itu bisikan. Dia memang nak kerja, nak menghabiskan duit kita. Nabi suruh lawan dulu. Kalau terlalu ikut, mati kita. Hawa muntabik, oh teringat nak makan itu, tengok iklan, oh sedap pula, suruh panggil Grab lah datang. Wow. Jangan, dia nafsu ni, dia jangan diikut. Bukan kata suruh buang, tidak. Hawa muntabik ni terlampau diikutkan, kata Nabi. Dan yang ketiga yang boleh menjanamkan manusia, ijabul mar'i binafsih. Orang yang kagum dengan kejayaan diri dia sendiri. Ini hadis riwayat Tabrani, ada rekodkan dalam kitab Al-Awsat. Jadi ketiga-tiga jurang ini, mesti dilawan. Kalau ada dalam diri tiba rasa nak kedekut je, lawan. Bila tiba dalam diri ada rasa nak beli je kerjanya, dia macam tak boleh duduk diam, lawan. Nak makan je, teringat ni ceramah pun, bila habis ceramah ni, pengerusi tak sebut pula dia makan tidak ke jemaah. Semua orang makan saja. Jadi dia terlampau ikutkan mutabik. Terlampau ikutkan. Dan dia menjahlamkan ketika Nabi suruh lawan, ijabul mar'i. Bila kau dah rasa kagum dengan kejayaan kau, bukan kejayaan orang, maka mesti mau lawan. Jangan belagak. Kalau ketiga-tiga ni kita ikut, kita akan jadi orang belagak. Sesama kita janganlah bongkak. Usah dia bangga harta yang banyak. Kalau berpangkat pun jangan belagak. Supaya pergaulan sama kita tidak akan rosak. Orang menyampah kalau orang terlampau. Pahlia dia cerita hadia, menyampah kalau orang mendengarnya. Sebab itulah rasa ujub ini seburuk-buruk sifat dan amat tercela di sisi Allah. Bahkan ujub ini kalau ada dalam hati kita, dia akan merosakkan. Sebab sampai satu peringkat, kita bukan sekadar merasa kita lebih baik daripada orang. Bahkan sampai to some extent, kita akan rasa kita je layak masuk surga, orang lain tak. Itu kemuncak kesombongan. Iaitu kita yang sedang berada di surau, ahli ibadah. Kalau datang perasaan ujub, kita lebih hina daripada orang yang tak datang surau. Kita rasa, tengok aku. Ha, datang surau. Orang lain dia nak datang. Dia kagum dengan diri dia. Orang kagumlah dengan orang lain. Jangan kagum diri sendiri. Allah larang. Lepas itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanin taqa. Jangan kau merasa engkau lah yang paling suci, bersih, tulus, mulus, kudus. Tidak boleh merasa kita paling baik. Kerana aku, kata Allah, lebih kenal siapa yang lebih takwa antara kamu. Surah An-Najmi ayat ke-32. Sebab itu, kalau kita kaji, mengapakah iblis yang dulunya begitu mulia, rajin bertasbih, rajin beribadah kepada Allah di dalam surga, dan dia menjadi ketua kepada para malaikat, tapi akhirnya dia diusir oleh Allah daripada surga dan dikutuk sampai kiamat. Why? What is the because? The because is kerana iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Itu je problem dia. Tak ada problem lain. Allah rekodkan dalam Quran. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai? Astakbarta am kunta minal alin? Wahai iblis, apa sebab kau tak nak hormat kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri, iaitu Adam? Astakbarta, am kau ingat kau dah besar? Kau ingat kau ni dah banyak pangkat besar sangat? Am kunta minal alin? Kau rasa kau dah tinggi sangat ke kedudukan? Itu bahasa Allah Ta'ala tu. Iblis, apa hal? Kau ingat kau best sangat ke? Itu bahasa kita orang mana gila. Kau ingat kau best sangat ke? Kau ingat kau hebat sangat ke?
Tapi iblis ni memang netizen sejati agaknya. Qala ana khairun minhu. Ya, saya lebih baik daripada Adam. Selamba lepas bos cakap macam tu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ni dibuat daripada api. Mamat ni buat pada tanah, orang pijak. Hello, katanya. Excuse me, takkan saya nak hormat orang macam ni? Saya grade 52, mangku 54. Ini grade 19. Mana boleh saya tabik dia? Seolah-olah begitulah. Itu je perangai iblis. Bukan ada masalah besar sangat. Tapi apa reaksi? Yalah, reaction Allah Ta'ala atas sikap iblis itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Kalau begitu wahai iblis, nyah kamu daripada surga ini. Sesungguhnya kamu aku kutuk sampai bila-bila, sampai hari pembalasan. Ini Allah rekodkan dalam surah Sad ayat 75 sampai 78. Maka iblis dia merasa dia paling baik dan dia menganggap Adam lebih rendah daripada dia. Sebab itu agama kita sangat jaga bab ujub ini. Kita mungkin sekarang merasa kagum dengan kebaikan kita boleh datang surau. Mula-mula je. Mula-mula kita kagum benda kecil-kecilan dulu lah. Dapat datang surau, dapat sembahyang sah depan, dapat berpakaian ikut sunnah Nabi. Apa tu kita dah start memandang dengan jelingan mata bagi orang yang tak datang. Tengok ni semua ni. Tak datang. Apa orang pencen-pencen tak datang surau. Dia dah start merendah-rendahkan orang. Sampai satu peringkat, ni semua kalau mati masuk neraka semua ni. Dia dah jadi setara dengan iblis saja. Sebab itu hati-hatilah dengan permainan syaitan ini. Dia membisikkan di telinga kita, ujub itu berbahaya. Itu dalam bab ibadah. Kalau dalam bab keilmuan, ustaz penceramah. Dia berceramah sampai satu peringkat, dia merasa dia paling baik berbanding dengan orang yang mendengar ceramah. Huru-hara lah ustaz tu nanti. Dia merasakan keluarga dia, keluarga paling jadi keluarga tauladan di Malaysia berbanding keluarga orang lain. Suami dia lah yang paling soleh, isteri dia lah yang paling soleha, anak dia yang paling soleh, anak ni yang paling soleha. Oh, hancur, hancur, hancur. Kehancuran bermula dengan terlalu kagum dengan diri sendiri. Sebab itu, tuan-tuan, kalau sifat ujub ini dah mula terdetik saja dalam diri, buanglah cepat-cepat. Sebab itulah di sini mustahaknya ada satu disiplin ilmu dalam Islam dipanggil tasawuf. Tasawuf inilah antara disiplin yang boleh membuang sifat ujub. Sebab itu jangan marah orang ngaji tasawuf. Cuma yang sekarang ni dia masuk tasawuf, dia jadi tak betul tu. Dia tak tasawuf, dia tahu sawuk je. Dia sawuk, tak mana untuk guru internet, mana dia sawuk sini, sawuk sana. Lala semayang syirik. Dia apa benda punya. Orang tasawuf ni makin jadi dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Dia rasa syirik pula semayang sebab sembah dinding. Dia kata Mekah kan jauh. Letih, orang hidup pakai otak ni susah. Buang cepat-cepat. Caranya ni kalau tuan-tuan tak masuk tasawuf boleh je cara macam diajar oleh Imam Al-Ghazali misalnya. Cuma tu tasawuf juga. Antaranya adalah kita cepat-cepat bergantung kepada Allah dengan beristighfar dan menyebut satu ayat yang Nabi sendiri pernah ajar, wa an uksira min la haula wala quwata illa billah. Cepat-cepatlah engkau mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bila terdetik saja, awal aku datang semayang hari ni. Bila tak sampai lagi, aku sampai dulu. Dia tak cerita ke orang. Dia tak up status. Tapi dalam hati. Bila ada saja begitu, la haula wala quwata illa billah. Sebab itulah kita kalau azan. Kenapakah azan? Jawapan untuk hayat ala salah berbeza dengan jawapan seruan yang lain. Ketika Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah jawapan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, kita pun ashhadu an la ilaha illallah. Ketika ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika hayya 'alas salah, kita tak akan jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Saya ni berjaya datang dengan izin kudratmu ya Allah yang menggerakkan kaki saya. Walaupun petang ni saya termakan salah makan, ada go out sikit, tapi Allah bantu saya dapat datang surau. Dia tak akan rasa ni aku ni gaut-gaut pergi semayang lagi ni. Tak, dia rasa aku pergi ni Allah.
yang memberi izin menggerakkan beri kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu Nabi SAW dia mengajar kita satu doa yang mana kata ulama doa ini juga elok dibaca pada akhir solat, selain daripada doa minta jauh daripada fitnah dajjal, fitnah kubur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Mana dia minta dengan Allah? Bukan kerana kita berjaya datang surau soh pertama ni kerana kita. No. Allah. Sebab itu Nabi doa, ya Allah, tolonglah supaya saya dapat terus berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan cara ibadah terbaik kepadamu. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi bayangkanlah, segala ibadah yang kita buat takkan memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang penuntut ilmu tidak akan mungkin duduk dalam majlis ilmu melainkan dengan izin Allah. Tuan-tuan nak sombong balik belajar pada Mesir? Kalau bukan Allah yang mudahkan urusan kita pergi ke Al-Azhar dulu, takkan dapat kita belajar ke Mesir. Tak payahlah nak balik ke Malaysia, ngepok jalan. Anak, Azhari. Apa nak kata orang Urduni tak bagus ke? Nak kata orang ngaji UKM tak bagus ke? Jangan. Merasa diri lebih daripada orang, itu sombong. Kita kena ingat balik, aku dulu pergi ke Mesir sebab dapat bantuan daripada zakat Selangor, daripada orang persendirian, orang perseorangan. Barulah dia akan kurangkan rasa kepongekan dan kesombongan itu. Kita dapat pergi ke Mekah ke, buat haji ke, datang surau, apa saja, semuanya dengan izin Allah. Seorang guru pun tidak akan mampu mengajar ilmu yang bermanfaat melainkan dengan izin Allah. Seorang pegawai kerajaan tidak mungkin dapat bekerja dengan cemerlang melainkan dengan pertolongan Allah. Kita berniaga jadi kaya raya pun, kita berjaya bukan kerana kita pergi khusus cocok kepala ke, jerit-jerit nak jadi kaya, bukan. Kerana ada coach, ada mentor. No. Kita kaya kerana Allah. Jangan jadi macam Qarun. Qarun bila orang tanya, apa sebab you berjaya? Kerana saya lah. Dia tak nak sebut pun ini daripada Allah. Saya ada juga mengintai-ngintai beberapa modul khusus usahawan jutawan ni. Kita, mana kita tegur, kita tegur lah. Benda sebab benda menyebabkan awak masuk neraka, esok awak tak cakap, ustaz tak pesan, ni kita pesan. Dalam kita nak mencipta kekayaan ataupun kejayaan lah, biasa mereka akan beritahu kita memerlukan mentor. Kita memerlukan coach, orang yang tunjuk jalan. Mentor contoh teladan. Kita memerlukan satu kumpulan, kawan-kawan kita yang sama survive nak berniaga. Dan yang empat, kita ada strategi. Maka dengan adanya empat unsur itu, kita akan boleh jadi usahawan yang berjaya. Walaupun orang tanya, tuan, macam mana saya nak pastikan saya ni penoreh getah, macam mana saya nak pastikan getah saya dia boleh dijual dengan lebih baik lagi? Walaupun dia kata, tak apalah, buat sistem marketing yang bagus, buat FB yang bagus, jual getah sekerap je, kena ada FB juga rupanya. Tak apalah, mungkin jawapan tu auto punya reply. Tapi kita nak terangkan pada malam ni, next time kalau orang tanya macam mana you boleh kaya, jawapan nombor satu bukan mentor, bukan coach, Allah. Sebab apa? Ini bukan ideal. Inilah punca Qarun kena terajang dengan Allah Ta'ala. Apa sebab? Qarun, Allah, ni semua cerita dalam Quran. Qarun ni Allah Ta'ala rekodkan. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Lalu kata Allah, Qarun lengkap dengan segala perhiasannya. Ha, tuan-tuan bayangkanlah TikTok ke apa, orang kaya-kaya kan suka tunjuk pakai baju kot dia lah dengan macam-macam, malah sebutlah nama-nama akaunnya, narik-narik misai gini, tunjukkan dia banyak kereta, kereta dia tengah menunggu, dia pun tunjuk. Bila orang kecam, oh ini kita nak berkongsi kesyukuran. Ini ayat Qarun, standard Qarun punya jawapan. Kita nak tunjukkan, kita appreciate kita punya kejayaan. Dia pun jalan. Kemudian, qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Maka ketika itu kata Allah, orang ramai yang pun nak jadi kaya macam Qarun, dia punya top fan dia, peminat dia, mentor-menti dia, dia punya subscriber dia, dia punya peminat-peminat luar biasa ini pun menjerit-jeritlah bila nampak Qarun datang dengan pakaian yang berhias-hias. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Bilalah kita nak jadi kaya macam Qarun. Semua cakap begitu.
Sama macam kita lah. Buka YouTube, buka Facebook, buka Reel ke, buka dalam TikTok ke, gambar orang kaya beli rumah 6 tingkat misalnya. Dia pun ceritalah cara nak beli rumah-rumah. Kita berkata, bilalah aku nak dapat macam ni. Sama lah. Yang pengikut Korun tu pun, mereka sama-sama mengatakan bahawa, ya laitalana mislama utiya Korun. Moga-moga kita juga diberi kekayaan macam Korun. Sehingga ada di kalangan peminat fanatik, dia menyambung pula. Innahu lazu hazin azim. Hui, buntung dia tu. Beruntung sangat Korun tu. Hidupnya mewah. Untung dia. Ini Allah Ta'ala rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 79. Lantas orang pun datang jumpa dengan Korun. Wartawan apa semua ya. Datang. Dia buat sidang akhbar agaknya lah ya. Orang tanya kepada Korun. Wahai Korun, macam mana you boleh kaya? Dulu you kerja jaga kubur saja. Sekarang you boleh jadi kaya. Apa bisnes you buat? You buat forex kah? Apa bisnes you buat? Kripto kah? Kripto coin kah apakah? Ceritalah. Kami mau tahu apa rahsia. Apa jawab Korun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Surah Al-Qasas ayat 78. Dia boleh jawab, saya kaya kerana saya ada knowledge macam mana nak kaya. Ilmin indi kerana saya ada knowledge, ilmu. Apa salah kalau dia sebut, saya berjaya kerana izin daripada Tuhan. Saya dulu susah. Kan lebih manis. Oh ini tidak, saya berjaya kerana saya. Ilmin indi kerana saya ada latihan. Saya pergi kursus. Saya bayar kursus yang diamond yang paling mahal sekali. Sebab itu saya boleh berjaya dalam perniagaan. Apakah kesan kepada Korun ketika itu? Allah murka tenggelamkan dia dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahum min fi'ati yang surunahu min dunillah. Wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan Korun dengan rumah-rumahnya sekali ke dalam bumi. Maka tidak ada siapa pun yang dapat menolong dia terhadap azab itu. Dan takkan dapat membela dirinya. Surah Al-Qasas ayat 81. Korun punya kaya tuan-tuan, sampai sekarang kaya. Sehinggakan orang buat satu program, dia panggil mencari harta karun. Sampai kat sealam harta karun, bayangkanlah. Walaupun dia tu di Mesir je, tapi punyalah kaya. Sampai di Malaysia pun orang buat treasure hunting, orang akan panggil harta karun. Orang tak panggil harta amat albab ke apa tak. Kayanya Korun ini. Tapi dia select dia satu je. Dia tak tahu menyatakan bahawa aku berjaya kerana Allah. Dia kagum dengan diri dia. Dia kagum dia boleh buat bisnes macam-macam. Maka bila Korun dah tenggelam dengan harta benda dia, netizen-netizen, orang-orang yang dulunya mengkagumi Korun, akhirnya left group. Ada yang unfollow, ada yang unfriend. Semua join group geng surau je akhirnya. Semua jadi takut dah melengok bos dia dah tenggelam dalam bumi. Allah rekodkan dalam Quran, wa asbahal ladzina tamannau makanau bil ams yaquluna waikannallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Maka orang yang dulunya bercita-cita mendapat kekayaan seperti Korun, mereka telah sedar lalu mereka mengatakan, sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Surah Al-Qasas ayat 82. Baru sedar. Banyak nak diterangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada Azan Isyak. Saya dipahamkan sebentar lagi. Kita beri laluan dulu kepada Azan Isyak untuk kita nak syiar ni bagi berkat kampung kita mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan kita akan sambung kemudian. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung syarahan pada malam ini berkenaan tajuk bahaya ujub. Kami mohon izin daripada jemaah untuk melewatkan sedikit pelaksanaan solat insya' berjemaah. Tidaklah terlalu lewat, kita faham malam jemaah orang tidur awal. Besok nak petang sejadah. Kita taklah lama sangat. Tadi tu Tuan Imam sebut dah, sebelum 9 suku kita berhentilah. Hadirin hadirat sekalian, jadi orang kagum kepada diri sendiri ni, siapa-siapa pun boleh berlaku terkena pada. Bukan manusia seperti Qarun saja. Bahkan bukanlah kita nak keterlaluan sangat, sahabat-sahabat Nabi sendiri pun ada di kalangan mereka terkena penyakit ujub ini. Dan ini bukan tuduhan melulu, tidak. Kalau tuan-tuan masih ingat dalam kisah Perang Hunain. Perang Hunain ni, dia perang ni berlaku sejurus selepas pembukaan kota Mekah. Dan perang ini berlaku kerana tidak puas hatinya orang-orang musyrikin Mekah, terutamanya puak Hawazin dan puak-puak Mekah Al-Mukarramah. Jadi kedua-dua puak ini, puak Hawazin dengan Saqif, mereka bercadang dan merancang untuk nak menyerang umat Islam. Jadi dia buatkan satu kumpulan di luar, di satu kawasan bernama Autas, dekat dengan lembah Hunain. Dan mereka bawa segala antara Mekah dengan Taif, tapi lebih dekat dengan Taif, dekat dengan Taif. Dan peperangan itu berlaku pada 6 Syawal tahun 8 Hijrah bersamaan tahun 630 Masihi. Dan jumlah tentera Islam masa itu asalnya 10,000 orang. Tapi ada 2,000 orang daripada Mekah yang bila Nabi dan sahabat datang, 10,000 orang dia jadi takut, akhirnya mereka masuk Islam. 2,000 ni dia join sekali dalam grup Nabi. So sekarang orang Islam dah ada 12,000 orang anggota. Jadi ketika nak pergi perang, puak musuh ramai, 20,000 orang. Tapi orang Islam rasa kuat, dia jadi overconfident lah. Sebab sebelum ni hanya ada 10,000, kita boleh tawan kota Mekah. Maka setakat dua kampung ini, Hawazin dengan Saqif, apa barang, kita dah 12,000 orang. Kacang sajalah. Dia dah rasa kita kuat. Gagah kita. Allah tegur. Qad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Allah Taala sebut perkataan Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika itu kamu dah kagum dengan kamu punya bilangan. Allah Taala sebut. Kamu dah rasa, wah dulu kita 10,000, sekarang kita 12. Kacang yang boleh makan dua kampung je. Dia dah start rasa dia menang. Ha, ni ingat nak pelayan raya ni jangan nak overconfident. Kita ramai, peduli apa? Jangan. Itu ujub namanya. Ujub. Sahabat ditegur oleh Allah. Kau ingat kau ramai, kau boleh menang. Allah Ta'ala tegur. Tapi Alhamdulillah perang itu orang Islam menang. Musuh 70 orang terbunuh dan 6,000 orang jadikan prisoner of war. Tapi itulah dalam sejarah peperangan dunia, rampasan terbesar umat Islam ketika itu. Tak pernah rekod rampasan harta perang terbanyak. 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih ni bersamaan 213 gram. Rupanya orang Mekah, dia kerana takut barang dia orang rampas, dia pindah bawa semua harta. Mana kalau kita pindah dengan piring-piring Astro sekali bawa. Punyalah dia tak nak orang ambil barang dia. Kalau kita pindah piring Astro tinggal lah. Tak, dia bawa semua. Lemari dia bawa, apa semua dia bawa. Itu bila orang Islam menang, tengok harta dalam lembah, banyaknya. Akhirnya apa nak buat? Maka disitulah berlaku sedikit kontroversi. Timbul isu pengagihan. Dia bila dah banyak duit ni klik, macam kita nak beranak jugalah. Time tak ada duit, tak ada orang pun ambil tahu ingat hal kita ni. Bila time kita dah ada duit sikit, dah apa, ramailah dekat. Lepas tu kita dah nak mati-mati esok, ramailah nyending-nyending. Tukar nama dah, ni dah nama siapa? Ni nama siapa? Sibuk nanya reta kita. Sebab dah ada duit. Masjid surau pun sama. Time masjid tak ada surau, tak ada duit, orang tak ambil tahu sangat. Tapi dia dah tengok masjid banyak duit, oh dia punya kira macam duit dia. Macam semua tu duit dia semua. Orang tak boleh tengok orang lebih. Jadi apabila harta banyak, timbul soal pengagihan. Ibn Mas'ud cerita, qala rajulun, ada satu orang sahabat, wallahi inna hadhil qismata ma udila fiha wa ma uridu biha wajhullah.
Bila dah orang ni dapat sikit, orang ni dapat, ialah tak dapatlah. Kita harta perang ni kita bagi-bagi ikut sumbangan dalam pasukan. Macam kalau dalam satu formasi peperangan, mungkin komando dapat lebih sebab dia orang kan masuk awal. Komando kalau polis 69 komando, itu semua mungkin pandura-pandura semua yang jenis pandu arah untuk tentera TUDM hantarkan bom. Ingat senang kerja itu. Dia nak sabotaj elektrik lagi. Jadi komando GGK VAT 69 Pascal Pascal apa semua ni dapatlah lebih sikit. Lepas tu dia ada pula anggota lain, semboyan lain, semboyan jaga telefon, bola-bola lain pula dia punya portion dia. Bukan kata dia tak ada sumbangan, ada. Infantry kata kebal, ada kerja dia, tapi taklah dia bagi-bagi. Wataniah PSD 512-505, ha, jauh lah sikit kau, kawalan luar kan. Rela lagi belakang, dia siap gayung lagi belakang. Jadi dia ikut agakkan kita pembahagian ikut sumbangan. Jadi ada yang tak puas hati. Demi Allah wallahi, inna hadhil qismah ma'udila fiha. Pembahagian kita ini, ni tak ikut cara yang Allah ajarkan kita, ajar selama ini. Wa ma'uridu biha wajhullah. Dan cara pembahagian begini, ini bukan nak jaga redha Allah. Ini semua nak jaga kroni belaka. Siapa yang bagi kanta perang? Nabi. Orang tak puas hati, Nabi pun kena. Cerita tu sampai ke telinga Nabi. Fatughayyir wajhahu hatta kana kasirfi. Maka kata Ibnu Mas'ud, ketika cerita orang mula bercakap, kata Nabi ni lah dah pau duit, makan duit apa macam-macam. Ketika itu kata Ibnu Mas'ud, berubah muka Nabi macam kemerah-merahan. Jadi kemerahan, telinga dah merah, pipi dah merah. Nabi menahan marah. Maka kata Nabi, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluhu rahima Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Siapa lagi yang kamu boleh katakan sebagai adil kalau Allah dan Rasul pun kamu anggap tidak adil? Semoga Allah merahmati Nabi Musa kerana dia pernah dituduh lebih teruk daripada ini, tapi dia tetap bersabar. Merah muka Nabi. Tuan-tuan, buat duit ni jangan cakap lah, Nabi pun kena. Bukan kata Nabi makan duit. Orang tak puas hati tu biasa. Cuma zaman tu tak ada netizen saja. Kalau ada netizen, teruk kena bantai. Iya. Orang tentera troll pun ramai zaman itu. Nak troll je kerja dia. Keluar gambar lah, Aisyah lah, agakkan kita. Tapi itu, dia berpunca daripada apa? Berpunca daripada ujuk, kamu rasa kamu besar dan sebagainya. Membawa kepada perpecahan yang lebih besar. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, apa punca kita boleh jadi ujub ini? Saya melihat ujub ini dia boleh jadi berbanyak punca. Pertama sekali, bila sering dapat pujian, itu boleh jadi ujub. Waktu kita kadang jadi nazir masjid, nazir surau, kita punya jawatan kuasa, pasukan yang bagus, banyak program, kutipan pun bagus, belanja pun bagus. Kutip saja tak belanja pun tak, ngutip. Belanja tu mustahaknya. Patutnya duit minggu lepas tak boleh simpan sampai minggu depan. Habis kan betul? Jumaat depan collect lagi. Patut kena begitu. Tapi ada jenis orang dia suka mengumpul. Supaya dalam surat agung, wah, kita berjaya minggu pertama 12,000. Minggu kedua 10,000. Minggu tiga, dalam setahun, setakat bulan 9 kita mengumpul 238,000. Marvelous. Tak tahu bila tujuan nak bentang cara begitu. Orang suruh belanja. Tuan-tuan, tuan-tuan sedekah suruh dia belanja, bukan suruh dia simpan. Tapi ini bukan cerita sini, cerita Masjid Kuantan sini. Okey. Sini coy, semua kipas helikopter, mana belanja betul lah tu. Dia bila banyak dipuji orang. Saya banyak pergi masjid surau, masjid yang aktif, buat program tak berhenti, karnival macam-macam. Dia ada kafe, ada apa. Tapi bila dia dah terlalu dapat pujian orang, akhirnya merudum. Zup, 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 merudum. Banyak. Kalau nak buat contoh ni, tak boleh nak contoh, ada recording. Kalau tak ada rekod, buat ke contoh. Terus menjunam je. Kita sebab kita bermain dengan masjid, kita tahu, eh, kenapa masjid ni dah tak buat program? Masjid belah sana dulu sebulan sekali dia buat program karnival macam-macam. Rupanya bila bertukar jawatan kuasa, yang jawatan kuasa lama dah tak campur, dia kata perpecahan berlaku. Merasa kadang bila kita borak, dulu ustaz surau masjid ni tak ada program pun, JK dulu entah bila gereja, tak tahu lagi dengan bencin, entah bila dia buatnya.
Tapi kami ni geng-geng, dia dah start wujud. Kami ni kumpul geng-geng muda dulu, tiga orang, kita fikir macam mana. Harinya berjaya kita buat. Kita orang zaman kita panggil ceramah. Dia susul lah cerita. Wah, malah sur, sur. Makan setiap malam. Apabila engkau sudah mula mengangkat diri dan merendahkan orang lain, itu ujub. Kalau sekadar dia cerita dia berjaya, kami pasukan baru ni, kita alhamdulillah kita dah berjaya tu, kita meneruskan legasi kepimpinan yang dulu pun okey, cuma dulu mungkin duit tak banyak, kita pun ada sumbangan. Kan lain ayat orang begitu, ayat orang tawaduk, orang ujub tak. Dia bantai orang dulu rapat. Ha, sebab nak cerita zaman dia ni, ini contoh-contoh ni di Kuantan banyak berlaku ya. Di Selangor saya tak pernah dengar lagi setakat ni lah. Jadi sangat bahaya dipuji orang. Saya pernah jumpa orang yang berjaya membawa kampung dia tu buat masjid. Dia baik dengan Perdana Menteri. Baik dengan Menteri. Dah melalui lejah buat surat sekeping, PM sign. Bila tu ICO, KP ICO. Lulus. PM sign lulus bukan timbang habis baik, lulus. Lulus. Dia pun frame surat tu letak kat rumah dia. Bila masjid tu siap, siang malam dia meratik cerita ni, masjid ni ustaz saya buat ni. Janganlah begitu. Kita tahulah tuan buat, tapi bila terlampau banyak sangat, macam bila hujung ayat tu nak arak geng lain, sampai sudah tak dapat masjid. Jangan ayat itu ada. Kalau ayat alhamdulillah saya dengan kawan-kawan mengadap jugalah Perdana Menteri, puas ke nak dapat ni, alhamdulillah ni berkat rezeki, kan lain ayat orang tawad, orang tasawuf. Orang tasawuf ni lain ayat dia. Ini tak nak nyalahkan orang. Nak arak AJK dulu. Tak merasa lah ustaz. Besar ini masjidnya. Allah teruknya mulut. Itu ujub. Dia merasa dia bagus. Jadi jangan hidup ni susah kalau kena puji. Macam ni buat live ? Orang asyik muji. Oh terbaik ustaz. Oh bagus ustaz. Tak apa yang terbaik. Kita tak tahu. Terbaik. Mantap bosku. Bosku. Bantai lagi ustaz. Bantai lagi ustaz. Kita pun syok je tengok jari begini. Bila orang keluar muka marah tu kita marah. Apasal kau marah aku? Tak boleh kena marah aku ustaz ni. Rupa nak suruh senyum semua. Terbaik ustaz, terbaik. Bagai bawah. Mantap. Kerja netizen ni mantap je kerja. Siap boleh hantar star sekarang. Star RM5, RM10. Kling. Jangan nanti jadi ujub. Ujub. Yang kedua, bila kita terlampau banyak meraih kejayaan, juga boleh mengundang ujub. Kejayaan bagus. Kita berjaya dalam sukan, dapat piala ke apa, bagus. Agama Islam memang suruh mencipta kejayaan. Kau tak takkanlah. Bila urat leher besar-besar lengan menyebut, ayalal palah. Marilah mencipta kejayaan. Dia suruh berjaya. Tapi jangan meremehkan orang. Meremehkan kawan-kawan, meremehkan AJK lepas, meremehkan. Awak berjaya je lah. Ujub. Yang kedua, bila ada kekuasaan, boleh bawa ujub. Susah. Sebab itu kalau di tempat saya, ni cerita tempat saya bukan sini ya. Orang kalau dulu ada kuasa, kemudian dia pencen. Orang pencen kalau dulu dia kuasa kemudian dia pencen, dia akan timbul satu masalah. Kalau dia tak ada kerja lain, kerjanya ngacau kerja orang. Semua kerja orang dia kacau. Masa dia punya tanda tangan laku, dia tak nak guna. Bila dia dah, ni cerita tempat saya bukan sini. Masa dia tanda tangan dia laku, dia tak buat apa-apa pun untuk umat, untuk Islam, untuk pembangunan. Pada tanda tangan dia laku, kurang-kurang dapat pasu bunga jadilah. Tapi bila dia dah tak kerja, jadi pencen, siang malam dia mengacau kerja kita. Oh sepatutnya masjid ni kena buat ni. Patutnya masjid ni kena buat ni. Engkau masa engkau tanda tangan laku, engkau tak nak bagi. Engkau dah tak kerja, engkau suruh aku macam-macam. Ini contoh. Sebab itu kalau ada kekuasaan, gunakanlah. Kalau ada yang nak pencen lagi 5-6 bulan, lagi tanda tangan laku, gunakanlah. Kalau suruh nak landscaping, ejaklah mana-mana, mana raya ke mana, hantarkanlah. Bunga-bunga lawa-lawa, bunga tak boleh makan. Musangking. Entara tanda tangan laku, esok dah tak laku baru tege-tege. Mana biro tanam pokok mana? La ilaha illallah. Kekuasaan. Yang keempat, orang boleh jadi ujub bila dia ni jadi orang tersohor. Jadi selebriti. Susah tuan-tuan. Jadi orang yang dikenali ni, ujub ni anytime boleh berlaku.
populariti kan, kita rasa kita popular. Bila rasa popular, kita nak orang layan kita lebih pada orang lain, susah lah. Pergi urusan jabatan kerajaan pun potong queue. Orang marah tuan-tuan, tentang orang selebriti, habis kerat lain, tak boleh. Sebab soho, tersoho. Ataupun kita ada kesempurnaan fizikal, handsome, tinggi, muka, badan sadu betul-betul. Tak ada masalah nak badan sadu ke apa. Jangan rasa uju. Ustaz tengok, saya umur 58 lah ustaz, tengok lengan. Dia tunjuk masa, tengah makan tunjuk. Tengah makan, AJK masjid. Tuan Haji tak makan, saya tak makan nasi-nasi ni ustaz. Dia jaga badan tu. Dia tunjuk lagi. Janganlah gitu. Makan je lah. Yalah, kita sangka baik lah. Mudah-mudahan disehat sampai bila-bila. Tapi jangan heran ramai je orang begitu. Mati payah juga tuan-tuan. Lama bedridden, saya ramai jumpa orang begitu. Ada orang dia boleh jadi ujub kalau dia mempunyai intelektualiti dan kecerdasan yang tinggi. Yang ini saya selalu tengok berlaku dalam dunia akademia. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan yang duduk dalam dunia IPT. Kita faham orang universiti, dia nak tunjuk dia lebih daripada orang. Maka dalam dia punya curriculum vitae dia, CV dia, berbagai-bagai, dia akan tuliskanlah macam-macam kejayaan-kejayaan yang dia telah capai selama ini. Dia, tapi kita khawatir dalam keadaan dia nak mengejar sesuatu, mendatangkan ujub pula dalam dia nak menceritakan kehebatan dia. Yes, you ada academic qualification, professional affiliation, tak ada masalah. Tulis research activities. Saya dulu start 60 research grant. Cumulative grant saya kat 5 juta saya dapat dulu. Saya jadi leader dalam research. 19 paper saya jadi leader. Oh, kemudian publication saya ada 179 journal yang dah publish, 174 yang accepted ada 2, under review pun 3. Cerita juga under review pun cerita lagi. Saya index saja ada 112, WOS ada 20, Scopus ada 37, ERA ada 55. Hal lain-lain saya ada 67, Q1 saya ada 7, Q2 ada 16, Q3 ada 12, Q4 ada 4. Dia cerita lah, tak tahu benda dia nak. Nak cerita kejayaan, tak ada masalah. Jangan ujub. Orang kampung, tuan-tuan faham ke Q1, Q2, Q3 tu? Peduli apa aku ni apa? Aku akan lantak engkau lah. Kau nak Q2 ke, Emerald ke, Springer ke, Taylor and Francis ke? Orang bukannya peduli. Kita je rasa melayar je berjalan di sealam ni dengan kita punya Q1 ada 7, Q2 ada 15, Q3 ada 3. Oh, saya punya intellectual property, copyright, commercialization ada 30 projek. Yang completed ada 21, pending ada 8. Apa masalah engkau sebenarnya? Orang hormat je engkau, tak ada masalah. Engkau profesor, engkau doktor, orang dah hormat lah. Oh, mungkin dia tersalah orang untuk dia nak mengepokkan diri dia. Awak nak ngepok sama awak je lah. Dalam UiTM tu awak ngepok lah sama awak. Surah tak bayar. Orang panggil awak profesor, doktor, mana lah. Cukup lah. Oh, no, no. Inilah dia penceramah kita. Dia memiliki research grant sebanyak ni. Pengerusi pun pelik-pelik lidah nak menyebut memiliki qualification IRTS, IRARTS, DR. Dia pun pening, pinoh gitu je esok. Teringat saya kata-kata Profesor Dr. Wan Muhammad Noor bin Wan Daud. Ni ahli falsafah di Malaysia lah. Dia pernah bertanya, bilakah ilmu yang mulia boleh bertukar menjadi hina? Bilakah ilmu yang merapatkan makhluk dengan sang pencipta tapi menjadi kayu bakar di api neraka? Katanya apabila kata-kata seorang akademik itu teratur rapi tapi rupanya hanya data-data yang dihimpun, skematisasi, hanya penerbitan yang mengejar kriteria kafiri, hanya anak tangga pendakian pangkat dan anugerah duniawi, konferensi, seminar, bengkel bersemuka atau bertalian udara hanya untuk ditunjukkan pada manusia, kepada penguasa, para pendana serta mereka yang buta terpenjara. Sedap kata-kata dia. Kita dikongkong oleh satu sistem yang menyebabkan kita tidak sedar kita menjadi ujub dan takbur dengan orang yang tak sepatutnya kita sombong pun. Orang kampung tak benda yang dipaham. Saya tuan-tuan keynote invite speaker untuk 9 conference. Total postgraduate student under saya ada 108 student. Saya jadi SV untuk PhD student ada 50 orang. SV untuk master student yang mode A fully research saya ada 10. Saya buat untuk mixed method ada 18. Engkau cerita kau orang tak sesuai.
mengujubkan diri bukan pada tempatnya. Ini lagi teruk. Mengujubkan diri. Sebab itulah balik kepada kita tadi. Buanglah ujub ini. Buang je lah. Sebab itu orang alim dulu, mereka akan gelar diri mereka al-fakir wal-hakir. Saya yang pakai hina miskin di sisi Allah. Syekh sekian. Dia segan depan Allah nak meletakkan dirinya, oh saya lah ini telah mengarang berapa jilid kitab, tak ada. Hadirin hadirat sekalian, dipuji ni kita kena hati-hati. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu cerita, Nabi pernah seketika dia dengar satu orang sahabat puji sahabat yang seorang lagi. Tapi dia punya pujian berlebih-lebihan sangat. Mungkin kalau pengusi majlis tu baca biodata melebih-lebih sangat. Baca biodata panjang boleh ceramah. Ah sudahlah panjang. Tu biodatanya sumbu benda nak cerita. Apa kata Nabi? Ahlaktum au qata'tum zahra rajuli. Kata Nabi, engkau telah memotong punggung kawan kau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Melampau sangat. Kita kalau nak jack macam kereta tayar, jack dapat keluar tayar sikit jadilah. Ini dia jack empat-empat tayar ke atas. Terbalik kereta tu. Tak boleh lindak, tak tahu. Sebab itu ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu cerita, ada seorang puji juga orang lain depan Nabi. Nabi marah pada, "Wailaka qata'ta unuqa sahibaka, qata'ta unuqa sahibaka." Kata Nabi, "Wailaka, celaka engkau." Sama saya buat apa ya Rasul? Engkau puji dia melampau sangat. Celaka engkau. Engkau telah memenggal leher sahabatmu sendiri. Kerana pujianmu itu menyebabkan dia rasa, ya tak ya juga. Oh hebat kau eh. Ha ni merbahaya tu. Hebat kita. Nyangeh. Merbahaya. Habis ustaz tak boleh puji ke? Boleh puji. Belapik lah. Ha. Masya Allah. Tabarakallah. Barakallah. Kena sebut. No. Big boss nombor satu. Barakallah hebat enta. Masya Allah. Dia ada lapik. Itu cara muji. Sebab pujian ni, kita kan dah janji sehari berapa kali kita sebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah ya. Itu kan dah janji. Yang kau puji kawan ke lampau tu, kenapa? Tak boleh puji. Boleh. Lapiklah. Allah. Kan dah berjanji. Segala puji Allah. Jadi Allah dulu. Masya Allah hebat sahabat kita beli kereta baru. Boleh tumpang sokma. Puji. Tapi Allah. Allah. Baik tu orang Arab, kalau tuan-tuan perasan, dia orang punya kedai, kereta mewah ke mana-mana. Tuan pergi Dubai nanti try. Atau pergi kota tak mampu lah. World Cup ni semua mahal belaka. Kita pergi negara Mekah lah Mekah. Kalau pergi Saudi, kereta Mercedes ke, dia punya stiker, dia akan tulis belakang tu, cermin belakang, La hawla wa la quwwata illa billah. Atau tulis, Hadha min fadli rabbi. Biasa tulis begitulah. Di kedai-kedai pasar raya besar tu leh, hadza min fadli rabbi. Dia tak nak orang puji direct. Hu kereta dia lawanya, tak nak. Dia nak bila orang terpandang kereta dia, baca zikir dulu. La haula wala quwwata illa billah. Oh lawa kereta. Jadi ada lapik pujian. Ataupun dia tulis kedai, masya-Allah, masya-Allah. Oi, maju melega. Dia dah masya-Allah dah. Ini cara kita nak muji kawan-kawan kita. Ha, yang netizen ni pun kau nak kata ceramah sedap pun, yang kata terbaik ustaz, kata Masya Allah, terima kasih ustaz. Ha, itu cara dia. Masya Allah, Subhanallah, Allahumma salli ala, macam-macam lah. Kena ada. Jangan langgar bos lah. You mau puji, you langgar bos. Bos ada lagi kan. Allahu Akbar ke, Subhanallah. Baik itu pujian kalau tak ada disandarkan kepada Allah, maka boleh diambil tindakan. Iza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhi muturab. Kata Nabi, kalau engkau melihat ada orang suka sangat kerjanya muji-muji, ambil debu sapu pada muka dia. Hadis Muslim. Ini bukan puji, mbolek, kata Nabi. Maddahin. Dalam riwayat yang lain kata Al-Miqdad, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhsiya fi wujuhil maddahin at-turab. Kata Al-Miqdad bin Aswad, Nabi dulu ajar kami, kalau jumpa kaki puji yang bodek luar biasa ni, ambil tanah, taburkan kat muka dia. Tadi debu, yang kedua tanah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sekali lagi, pujian tak salah. Jangan kata, oh, lepas ni saya tak nak puji orang ustaz, masuk neraka. Bukan. Puji boleh. Nabi pun puji para sahabat dia.
Banyak hadis. Bagai contoh, kata Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi pernah puji, sami'tu Abi yakul, ma sami'tu Rasulullah SAW yakuli hayya yamshi innahu fil jannah illa li Abdullah bin Salam. Nabi biasa puji. Nabi kata, aku belum, aku nak mengisytiharkan ada seorang ni penghuni surga, kata Nabi. Oh, Nabi puji dia, dia penghuni surga. Sahabat tanya, siapa ya Rasul? Inilah dia, Abdullah bin Salam. Ini hadis Bukhari Muslim. Nabi ada puji sahabat dia yang bagus, yang bagus. Tapi semuanya itu ke arah keagamaan. Yang kita risau sekarang tuan-tuan, sekarang ni orang gila pujian. Dalam bahasa mudah, gila pujian ni gila populariti. Dalam bahasa agama dia panggil gila asyuhrah. Populariti, likes, follower memang jadi buruan manusia moden sekarang. Di zaman gadget dan teknologi canggih macam sekarang, manusia dah berkongsi apa saja perkembangan yang berlaku kepada diri dia. Termasuk mendengar ceramah di surau Najahiyah ni pun, dia dah share dengan beberapa orang dah, dengan bawakan dia tengah dengar ceramah. Dia berkongsi dengan orang. Natijahnya, kita akan terperangkap dengan demam keterkenalan. Ah, itu dia panggil. Demam nak jadi terkenal. Ini yang sedang kita saksikan. Kita melihat manusia, dia akan berusaha untuk tampil berbeza supaya dapat perhatian umat seluruh dunia. Ini yang kita saksikan sekarang. Hampir seluruh keanehan dan kepelikan dilakukan oleh manusia disebabkan nak cinta kepada populariti ini. Ini masalah. Ada orang semata-mata nak dapat populariti, dia cat rambutnya warna-warni, jalur gemilang, semangat merdeka, kata dia. Merah, biru, kuning, putih. Ada pula cukur kepala, cukur tengah, biar tepi, botok tengah. Masuk dalam TikTok. Sebab nak jadi terkenal. Terkenal apa? Terkenal gilanya. Ini baru bak rambut, belum lagi bak nyimpan misal, nyimpan janggut, hiasan pada badan. Yang baru-baru ni pula muncul 70s revival. Anak-anak muda kita keluar ke bandar, minum ngetih di mana-mana, pakai seluar baggy, bell bottom, kasut Johnson, baju landu, tengah lengan panjang. Tak ada jadi masalah. Tapi takut nanti terkena demam keterkenalan itu. Dulu sibuk bertanjak, sebulan bertanjak masa sama-sama Mat Kilau pergi ke surau bertanjak. Ini contoh, bukan sini, tempat saya. Sebulan dengan tutup imam sekali dengan bertanjak. Nak sujud tak lepas, pusing belakang sebab bunga dia besar sangat. Semangat betul Mat Kilau. Dia orang Melayu ni 3 bulan je. Lepas 3 bulan dia tukar mazhab. Ha, ni dia jadi 70s pula, semua balik 70-an. Bongkau habis lemari ayah kat dalam, cari baju kolor besar boleh sapu bibir. Habis cari, tak cari ke bandel mencari. Tuan-tuan, semua ini manusia lakukan sepelik mungkin demi mendapat kemasyhuran dan populariti. Percayalah, demi Allah, kalau kita ni duduk dalam hutan, tak ada orang melengok kita, kita seorang takkan ada orang nak buat penampilan pelik. Sebab tak ada orang nak melengok. Kita buat kerana kita nak manusia memperhatikan kita. Dan sekarang yang terbaru, ibadah pun dah terkena penyakit kemasyhuran. Ini kena hati-hati. Walaupun bentuknya nampak berbeza, tapi hakikatnya sama, iaitu nak kepada pujian, populariti, sekaligus dilanda dengan masalah asyuhrah ataupun demam keterkenalan ini. Berapa orang di kalangan tuan-tuan profil WhatsApp dia gambar depan Kaabah? Tukar balik lepas ni kan. Ya, tak boleh ke ustaz? Bukan tak boleh, takut orang puji. Takut orang puji. Oh, saya tak rasa apa-apa pun. Mula-mula gitulah. Lama-lama esok berbahaya. Dalam grup WhatsApp alumni sekolah, kita seorang je gambar Kaabah. Orang lain semua gambar mengetih. Tak ke rasa terdetik? Eh, aku seorang gambar Kaabah. Marvelous. Ya, lain-lain ni tak insah lagi gayanya. Hujuk. Hujuk. Oh, tak boleh ke letak gambar Kaabah? Boleh, Kaabah je lah. Tak payahlah muka tuan-tuan. Isteri depan Kaabah gini apa hek? Ni contoh, contoh, contoh. Ha, sudahlah mengagau, dah merabu, teripun dah masing lah. Ni contoh. Ni kita cerita orang nak jaga hujuk. Dia nak jaga takut dia nunjukkan dia lebih bagus. Apatah lagi buat live masa tawaf tu lagi lah. Tak sanggupnya orang hujuk, orang tak sanggup nak buat. Pegang tripod lagi ha.
Pusingan pertama. Orang lambai Haji Aswad ke lambai ke viewer ke apa. Dah ada lari ke lampu hijau. Patut ngadap ke sini. Mak. Haji Aswad. Orang suruh berdoa sibukkan mak dia di kampung. Tuan-tuan sekalian. Ibadah kita. Jangan terikut dengan kemasyhuran ini. Jangan. Ini yang paling rosak. Sebab itu Nabi Isa AS, dia pernah berpesan kepada Hawariyun. Hawariyun ni dia punya 12 sahabat dia yang paling kamcing lah dengan dia. Ya ma'syaral hawariyin, kam siraju qad atfa'tahu rih wa kam abid afsaduhul ujub. Kata Nabi Isa, wahai Hawariyun, berapa banyak lampu pelita yang apinya terpadam kerana ditiup oleh angin. Dan begitulah ramailah juga ahli ibadah yang rosak kerana takjub dengan kebaikan ibadah dia. Hati-hati lah. Dia Hawariyun ni pengikut Nabi Isa. Dia bukan orang Islam saja, bahkan orang Kristian pun mereka pun percaya Nabi Isa ada 12 orang sahabat-sahabat dia yang kanan ni, kita tak ulahkan sangatlah. Maka sungguh malang kalau ibadah jadi ujub, termasuklah dalam berdakwah. Lepas tu macam saya kerja berceramah. Saya tidaklah full time sangat. Mana weekend-weekend ada free, ada kekosongan, pergilah cuti sekolah mana ada. Tapi kalau kita hak jenis full time, jenis freelance, memang kerja ceramah hari-hari. Kalau tak jaga hati, tak jaga iman, tak kuat zikir, boleh jadi ujub. Boleh jadi ujub. Dia ujub macam mana? Ada masa dia rasa mendambakan pujian. Dia expect ceramah dia semua orang puji semua. Bila ada orang 2-3 netizen ke ataupun jemaah yang mempertikaikan hadis dia tak betul ke, hadisnya tidak sahih ke, ah melenting. Dia punya melenting tu memang macam melenting betul. Toing gitu. Tak boleh langsung ada diskusi, tak boleh. Dia rasa superior. Wah, membahaya tu. Ana Syekh, tiap-tiap malam sebulan lah mengajar 30 surau. Entah boleh kata hadis dia tak betul. Ada start ujub tu. Start ujub. Dah tak boleh menerima teguran. Dia hanya selesa dengan pujian, selesa dengan follower, selesa dengan subscriber. Dia suka sangat orang selfie, orang minta autograf, suka sangat. Merbahaya. Itu merbahaya. Lepas itu kata Salama Ibn Dinar Al-Madani rahimahullah, sembunyikanlah seboleh mungkin kebaikan engkau, sebagaimana engkau berusaha sehabis mungkin menyembunyikan perangai buruk engkau. Kalau kita ada perangai buruk, kita tak tunjuk depan orang dalam surau ni kan. Mungkin tuan-tuan ada sini kerja suka ngorek hidung misalnya kan. Dalam surau tuan-tuan tunjuk ke orang, sungguh sambil dengar ceramah korek tersengih-sengih. Tak ada. Kita boleh sorok, kita sorok. Sampai rumah kan, galilah semula. Sebagaimana kau boleh sorok perangai buruk engkau depan orang, maka usahakanlah sorok juga perlakuan baik engkau depan orang. Itu nasihat para ulama. Sebab itu ramai ulama lampau, mereka sangat benci kepada populariti dan juga kemasyhuran. Mereka lebih suka andai kata nama mereka tak disebut manusia. Bahkan mereka suka kalau mereka ni tak ada yang kenal. Oh, dia suka sangat. Dia suka sangat. Sebab para ulama dulu yang paling mereka jaga keikhlasan hati. Dia takut sangat dengan pujian orang. Ada satu kisah, satu orang alim besar, ni Hammam bin Zaid bin Dirham rahimahullah, dia pernah cerita. Dia pernah berjalan dengan satu orang alim hebat nama Ayub As-Sakhtiani rahimahullah. Ayub As-Sakhtiani ni tuan-tuan, ni orang alim besar. Maka ketika dia ajak saya meneman, kata Hammad, sampai di satu tempat, Syekh Ayub dia kata, Hammad, kita jangan lalu jalan depan. Kenapa tuan guru? Kita ikut jalan tikus, lorong belakang. Lagi cepat sampailah. Ini jalan jauh. Dia tak cakap apa sebab. Dia jalan ikut jalan belakang. Kuk, sampai destinasi. Maka Hammad bin Zaid tanya, tuan guru, kenapa kita tadi ikut jalan belakang? Melangkah rumput macam-macam. Jalan besar ada kan? Dia kata, aku nampak tadi atas jalan, ramai orang duduk tepi. Kalau aku lalu, semua orang kenal aku. Kan ada nak selfie, ambil gambar lagi. Orang tak ambil gambar dengan kau. Kau kecil hati. Orang ambil gambar dengan aku. Orang kenal aku. Dalam kau jadi marah pula aku. Eh, panjang cerita lah. Kita ikut jalan lain lagi senang. Tenang saja sampai. Betul ke tidak? Betul tuan guru. Eh, tuan-tuan kecil hati. Kadang tuan-tuan jalan dengan orang glamour. Letih. Sampai terpilih. Eh, ambil gambar,
Acik tolong ambil gambar. Kita pula dah kerja ambil gambar. Ha, ilah, ilah Allah. Nak marah orang kawan. Dalam kereta muncul member. Ya, pasal kau marah? Asal tu kerja pula aku ambil gambar kau sepanjang jalan. Macam mana popular? Siapa suruh jalan orang popular? Tapi ulama' dulu dia tahu, dia tak nak. Kita ikut jalan lain lah. Nanti entah orang suruh ambil gambar, entah kecil hati. You tak you juga, tuk guru. Jom jalan lain. Maka sungguh malang lah kalau ada orang nak menunjukkan betapa gigihnya dia berceramah ke sana kemari. Mengentas laut, darat, udara. Baru sampai, saya ni tuan-tuan semalam berbalik pada Penang. Saya ni Penang ceramah, ada 5 masjid ceramah saja. Saya ni penat lagi, saya datang ke tuan-tuan. Ni pun subuh esok, ada kuliah subuh lagi ni. Kuliah Tuhan saya ada lagi ni. Habis dia baca jadual depan orang. Apa hal? Dah tahu penat, berhenti je lah. Buat ceramah online je. Loh kat rumah. Malang Google Meet, tak ada masalah. Jangan awak punya sampai nak menunjukkan bahawa martabat awak hebat. Jangan, itu ujub. Kita obses nak sangat masyarakat tahu kitalah orang paling alim, kitalah penceramah tersohor, semua orang sibuk nak dapat kita, martabat kita lebih hebat pada orang lain. Oh, ini ujub. Sangat berbahaya. Bahkan dalam bahasa agama ini dipanggil penyakit riak dan juga sum'ah. Lagi berat lagi, bukan ujub lagi dah. Riak dan sum'ah. Riak ni dah nak dilihat oleh orang. Sum'ah ini suka didengar oleh orang. Bila ceramah, ceramah saya baru ni, saya ceramah di Brunei. Oh, saya lepas tu saya ceramah di Singapura. Oh, lepas tu saya ceramah ni. Oh, saya baru ni saya live di TV. Oh, mula pagi TV 3, malam TV Hijrah. Esok tu pula saya TV 9 saya. Oh, saya ceramah. Saya kalau ceramah tuan-tuan, orang 2,000 orang datang. 2,000 orang. Engkau time 2,000 engkau cerita, masa time 3 orang datang engkau tak cerita pula. Itu ujub namanya. Cuba macam ambil awak ada Facebook. Cik, dia pun pusing belakang ambil gambar. Masuk dalam Facebook. Alhamdulillah hari ni surah Najiyah ramai orang sampai ke dinding penuh. Puh. Tapi tayang kaca ramai tempat ada 3 orang. Buat apa kau tak selfie juga? Nampak sangat berita terpilih. Maka tak payah cerita je lah. Lantak hanya lah. Pokoknya jangan digambarkan kepada orang bahawa kita ni lebih pada orang. Itu je pokok pangkal kepada ujub. Kalau salafus soleh lu tuan-tuan, ada beberapa cerita yang saya nak kongsikan. Ayub As-Sikhtiani ni yang saya ceritakan tadi, dia ni seorang ulama dan juga ahli ibadah. Dia semayang tiap-tiap malam. Dia qiyamulail tiap malam. Maknanya dia bangun subuh pukul 3. Dia bukan jenis bangun pukul 12 pun tak. Dia bangun pukul 3, dia terus semayang sampai subuh. Tak ada orang tahu, dia buat kat rumah. Dia semayang kat rumah. Yang tahu pembantu dia je. Dan pembantu dia pun tak pernah cerita ke orang selepas dia meninggal baru buka cerita ini. Kata pembantu dia, Ayub As-Sikhtiani ni, bila dia ibadat start pukul 3 pagi, dekat waktu subuh, dalam setengah jam sebelum subuh, dia baring. Kenapa dia baring? Dia tak nak orang tahu bahawa dia dah semayang malam tadi. Dia nak orang kata, ustaz dorot cetong. 4:30 tak bangun lagi. Padahal dia dah semayang daripada pukul 3 tadi. Dia lebih suka orang pandang rendah, tak apa. Daripada dia nak nunjuk ke orang, ustaz ni, ganti tasbih ni. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Dah. Biarlah orang kata kita tak ibadat, tak apa. Ustaz apa? Hebat kita lagi. Kita, walaupun bukan ustaz, 4:30 bangun lah. Dia 4:30 tidur lagi. Padahal ustaz tu 4:30 saja baringnya. Dia tak nak orang tahu dia ibadah. Ini sebagaimana kisah dicatatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Ada banyaklah dalam kitab tu, dia cerita orang-orang alim dulu. Dan mereka bukan mereka yang cerita. Dia dah meninggal, anak murid dia cerita. Dia orang tak pernah cerita, bukan super kita. Semua benda cerita. Mimpi jumpa Nabi pun cerita. Mana boleh. Tuan-tuan, mimpi jumpa Nabi tak boleh cerita. Tak boleh cerita ke orang. Sebab mendatangkan fitnah. Kalau kita jenis lebay tak apa. Kalau kita jenis huang-huang, orang gelak, guling dengar. Nah, nak isteri kita lagi lah guling dengar. Yang. Malam tadi abang mimpi jumpa Nabi je. Terkeluar nak skepi dia. Puh. Nabi mana abang jumpa? Tobat dia tak percaya. Awak semain subuh pukul 8 je pun Nabi mana? Tak payah cerita je, senang. Dia mimpi jumpa Nabi dia tak payah cerita. Kecuali tuan-tuan ni potongan ulama', potongan Harun Din. Sesuai ha? Oh, jenis Harun Din. Bolehlah cerita. Jenis kita member gelok dulu.
Kata engkau ni betul ke jumpa Nabi, aku takut jumpa Abu Jahal je engkau tu. Menangis gitu nak suruh orang faham. Betul ya cerita je lah. Ah, cuma di penghujung ini saya nak kongsi tuan-tuan, ada satu yang paling kita takut lah dalam amalan kita ini. Kita panggil ujub, riak dan juga sum'ah yang terselubung. Kita tak niat, tapi benda tu kalau kita tak kontrol, dia akan muncul dalam bentuk yang lain. Nabi SAW, dia pernah menyebutkan kata dalam satu hadis yang mana disebutkan dalam kitab Jamiatul Ulum wal Hikam. Kata Yusuf Al-Husin Ar-Razi, ada satu sifat mazmumah ini, dia sifat yang tersembunyi. Dia riak secara kreatif. Ini saya akan terangkan. Kata ulama, a'azzu syai'in fi dunya al-ikhlas wa kam ajtahidu fi isqatir riya' an qalbi wa ka'annahu yambutu fi 'ala lawnin akhar. Perkara yang paling berat dalam dunia adalah ikhlas. Sebab itu ujub, riya', sum'ah, dia bertitik tolak pada masalah ikhlas. Ikhlas ni susah. Sebab itu dalam Quran ada satu surah nama surah Al-Ikhlas. Apakah dia surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Tapi tuan-tuan, walaupun nama surah tu Al-Ikhlas, dalam Qul huwallahu ahad tak ada perkataan ikhlas. Padahal Quran ayat dengan nama surah dia ngam. Kalau surah tu nama surah Al-Fil, mesti dalam ayat tu ada liila fi quraish ila li al-fil, apa tu cerita pasal gajah Al-Fil. Kalau ayat tu cerita watini wa zaitun, surah At-Tin, mesti ada cerita watini wa zaitun. Tapi ketika Allah cerita tentang Al-Ikhlas, dalam surah Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Apa gambarannya? Nak menunjukkan susahnya ikhlas. Susah. Ada orang buat envelope ingatan tulis ikhlas. Dia bagi duit raya, ingatan tulis ikhlas. Siap tulis ke ikhlas? Tak ikhlas juga. Payah ikhlas ni. Sebab itu dalam surah Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Justru kata ulama, benda yang paling susah sekali dalam dunia adalah ikhlas. Betapa sering orang tertentu bersungguh untuk menghilangkan riak, ujub dan sum'ah daripada hati, tapi dia akan muncul pula dalam bentuk-bentuk yang lain. Apa contohnya? Ni yang saya terangkan ni, tuan-tuan jangan bayangkan orang, bayangkan diri sendiri ya. Kita nak jadi ahli tasawuf ni jangan bayang orang, bayang buruk sendiri. Bayang kita. Semua contoh tak elok tu kita semua. Pertama sekali, kalau kita sering sangat menceritakan keburukan orang lain tanpa kita sedar, kita pun sedang memuji diri kita. Kita tak puji, tapi kita melampau sangat mengutuk orang lain. Contoh dikutuk adik-beradik dia. Adik-beradik saya ni ustaz ada 5. Saya yang nombor 2. Harap abang saya nombor 1, orang lain tak boleh harap ustaz. Harap ke dia orang, tak baliklah rumah mak tu. Rumah mak tu tak ada lah. Kita ni lah terpaksa. Cik, dia punya ayat. Kita ni lah yang terpaksa walaupun sibuk-sibuk. Ayat itu adalah riak sum'ah tersembunyi. Dia tak niat nak kata dia bagus, tapi dia hentam adik-beradik dia, mengangkat dia yang bagus. Oh, itu rosak. Hati-hati dengan riak tersembunyi ini. Secara tersirat, dia nak beritahu bahawa dialah yang menolong adik-beradik. Dialah yang tolongkan kawan. Dialah yang rajin sedekah masjid. Dialah yang rajin solat malam. Dia tak cerita, tapi dia murukkan orang. Orang sini ustaz, tak adalah kalau semayang malam ni kita buat program, tak pernah datang, muka sama lah. Kita buat lah kiamulan, balik-balik Bilal, imam, saya, 2-3 orang tu je lah, yang lain tak datang langsung. Buat penat je buat kiamulan. Dia entam orang lain, buat nak ngatakan dia pergi. Tak sedar tu, berbahaya, nombor 1. Ini tak sama dengan orang jual produk. Tuan-tuan kan ada pula tak berniaga pula kan. Tak berani lah kata produk saya bagus pula ustaz. Kan riak pula. Dah. Riak, ujub, sum'ah hanya dalam bab ibadah saja. Dalam bab berniaga tak ada masalah. Berniaga kenalah tunjuk kita bagus. Tuan-tuan sekalian, inilah air grass jelly terbaik sekali. Yang lain tu jenama X. Jenama X je. Tak sebut jenama orang. Kalau sebut tu salah. Sebab itu iklan TV semua jenama X. Puahlah kita pergi kedai, mana je nama ek nak beli, try sekali. Tak ada, tu iklan saja. Tak ada, dia iklan saja. Kalau mendakwa produk kita bagus, itu hukum lain. Riak ni khusus dalam ibadah.
sebagaimana kata para ulama, riya sum'ah ni semua, ayyaqumul 'abdu bil ibadati allati yataqarrabu biha lillah la yuridu Allah azza wa jalla bal yuridu ardan dunyawiyan. Riya sum'ah ujub ini adalah orang beribadah bukan kerana nak mendekat diri dengan Allah, tapi tujuannya nak dapat laba duniawi. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, haqiqatul riya talabu ma fi dunya bil ibadah. Hakikat riya sum'ah ujub adalah engkau mencari apa yang ada di dunia dengan menunggang agama. Kau tunggang ibadah nak mencari masyhur dunia. Ha, itu riya ujub sum'ah. Bisnes dah, bisnes lain. Bisnes memang kena bersaing. Yang kedua, kadang-kadang kita menceritakan nikmat dan kurniaan yang banyak Allah berikan kepada kita, tapi bila kita tak berhati-hati, seolah-olah kita nak menunjukkan bahawa kita ini orang yang sangat soleh dan bertakwa sehingga Allah memuliakan kita dan menguniakan kita dengan rezeki yang melimpah ruah. Kita niat nak cerita kot lain, tapi bila tak kontrol, lama-lama kita akan jadi rosak. Tapi kalau kita nak buat perbandingan, dulu susah sekarang senang, tu tak apa. Tuan-tuan, dulu saya susah. Keluarga saya ni, mak saya dulu tak kerja. Ayah saya kerani sekolah je. Kami keluarga susah nak belajar. Tapi Alhamdulillah hari ni, rezeki Allah Ta'ala bagi, saya dah jadi ahli perniagaan yang berjaya. Adik-adik saya pun belajar, berjaya bagus semua. Dan kami berazam nak tolong orang berjaya. Ha, itu lain. Itu lain. Tapi kalau kita nak mencerita, saya ni tuan-tuan, Alhamdulillah, tiap-tiap hari dapat rezeki. Keluar surau dapat rezeki, balik rumah dapat rezeki. Inilah banyak betul rezeki. Saya pun dah tak tahu, saya ingat lama saya nak tukar nama saya kepada rezeki sajalah lepas. Banyak sangat. Engkau nak tunjuk apa sebenarnya? Walaupun engkau nak kata engkau dapat rezeki hari-hari, seolah engkau nak tunjuk engkau dah jadi orang takwa, engkau dah jadi orang soleh, engkau dah jadi orang hebat, sampai Allah pilih engkau je dapat rezeki. Berbahaya juga. Jadi sederhana sajalah dalam mengeluarkan kenyataan. Ataupun kita menceritakan tahap keilmuan guru-guru kita. Tuan-tuan sekalian, saya punya profesor semasa di universiti dulu, Profesor Syekh sekian-sekian, dia ni alim tuan-tuan. Dia hadis dalam kepala ni, ada 100,000 hadis dalam kepala. Dia ni kalau syarah, tak payah tengok kitab. Dia ni kalau berceramah, meninggal orang dengar ceramah. Dia betul hebat sekali. Orang bukan Islam, masuk Islam mula dia berceramah. Saya dan belajar dengan dia 3 tahun. Rupanya nak mengatakan awak belajar dengan orang alim. Hati-hati. Hati-hati, terlampau nak menunjukkan guru saya, guru saya, guru saya, guru saya. Rupa nak tunjuk, saya dengan guru saya lebih kurang alim. Jangan begitu. Hati-hati, lebih banyak mengendah diri berbanding nak mengangkat-ngangkat diri. Ada juga orang riak dengan merendahkan diri melampau-lampau. Dia panggil merendah diri, meninggikan mutu. Tak boleh begitu, rosak kita nanti. Ataupun kita menyatakan kegembiraan dengan kerja-kerja dakwah yang kita buat. Begitu meriahnya majlis pengajian yang kita aturkan, solat jemaah kita sampai ke dinding belakang, ramai orang dapat hidayah, Cina masuk Islam dan sebagainya lagi. Dikutuk pula AJK dulu. Mana nilai ibadah? Tak ada. Kita jadi ujub saja. Eh, sebenarnya banyak lagi tuan-tuan, kan jadi ujub pula kita lebih waktu dah ni. Jadi saya kira sekadar itu sajalah cerita pada malam ini, iaitu jauhkanlah diri daripada sifat riak, ujub dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang boleh merosakkan diri kita. Khusus kepada kita yang Allah bagi ilmu, orang alim semua, jagalah ilmu kita. Jangan rasa ujub. Kitalah penceramah tersohor, penceramah hebat, penceramah masuk TV. Orang lain ni semua CCTV je. Dia kutuk penceramah CCTV. Ni saya ni penceramah TV. Ha, tuanku dengar saya ceramah. Jangan, tu sombong, bukan ujub lagi lah. Orang sombong ni masuk neraka. Sombong namanya. Jangan sombong. Kita ujub ni yang paling kita takut sekali. Kata Abu Darda, alamatul jahil salasah. Ada 3 tanda memang manusia tu bodoh. Kalau pertama al-ujub, yang kedua kasratul mantik fi ma la ya'ni, yang ketiga ayan tahi syai'un wa ya'ti. Pertama sekali bodoh manusia itu kalau dia ada ujub. Yang kedua kalau dia bercakap benda-benda yang dia sendiri tak faham. Dia bercakap, bila orang tanya, kau faham apa kau ajar tadi? Aku pun tak faham apa aku ajar. Bodohlah kau tu. Macam mana kau ngajar satu benda yang kau tak faham? Dia bukan alim tapi dia pura-pura jadi orang alim. Kemudian yang ketiga, ayan tahi syai wa ya'ti. Engkau dulu jahat, berhentilah buat kerja jahat. Lepas tu buat semula kerja jahat. Tak ke bodoh namanya. Dulu tak bertudung. Lepas tu sakit bertudung. Sehat, buka balik tudung. Bongok namanya.
Kekat. Ini contoh. Contoh saja. Contoh. Ha, itu hati-hati. Ramai lagi orang alim yang tawaduk. Belajar dengan orang-orang macam ni. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya pernah berceramah di masjid Syakirin, KLCC. KLCC. Tengah ceramah, datang satu orang. Saya hilang punca. Itulah first time saya ceramah. Saya tak tahu bila nak cakap. Dia ceramah ni, kalau kita ceramah depan raja ke depan menteri ke depan, insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau ceramah depan orang alim yang tawaduk, jam. Jam. Dia kalau orang alim tapi eksin, ala kita pun eksin jugalah. Tapi kalau dia alim tapi tawaduk, jam kita. Jam. Orang yang saya masukkan adalah Profesor Dr. Surin Abdul Halim bin Ismail Pitsuan. Kalau tuan-tuan Google nama dia Dr. Surin Pitsuan. Dr. Surin Pitsuan, tuan-tuan pun tak kenal. Punyalah dia tawaduk. Dia ni fellow kehormat di Oxford University di UK, fellow kehormat. Orang selalu kenal fellow kehormat Oxford yang saudara kita tu lah. Yang ni orang tak kenal. Dia orang Thailand, orang Siam, cakap Melayu serupa kita. Tapi dia bukan sebarangan ahli akademik. Dia juga adalah politician, seorang diplomat. Dia bekas setiausaha agung ASEAN. Bekas menteri luar Thailand. Dia dianugerahkan 13 gelaran doktor kehormat. Daripada UKM, daripada UPM, daripada Universiti Malaya, daripada University of Bristol, dapat daripada McKenna College. 13 universiti beri dia doktor kehormat. Lepas dia bersara dari dunia diplomatik, dia jadi orang akademik semula. Sebelum tu dia dah lecturer, dia dah doktor. Kemudian dia balik semula jadi profesor adjunct dan juga fellow kehormat di University of Nara di Jepun. Dia jadi adjunct profesor, profesor di Universiti Malaya. Dan dia kembali pimpin pondok. Dia ayah dia tok guru pondok. Pondok dia pondok Bentan, Bantan di Nakhon Seri Thammarat dekat dengan Thailand. Tok guru pondok pakai serban, pakai jubah, tasbih duk tangan, serban duk bahu. Cakap orang putih, fellow kehormat Oxford. Dia cakap sebiji macam orang England. Hello love, come to the bus, gone datang to die. Saya tak faham pun dia cakap. Cakap Arab pula, cakap Arab bunyi Arab. Cakap Inggeris bunyi, dia American PhD. Tapi kerja UK. Bahasa Inggeris dia, Masya Allah. Luar biasa sekali. Bahasa Melayu boleh, tok guru pondok. Begitu tawaduk sekali. Tuan Turan pun tak kenal. Saya kes kenal sebab masa tu terlibat dengan yayasan pondok. Kami masa tu terlibat dalam yayasan pondok. Kerja kita cari pondok yang ada di negara ini untuk kita salurkan dana nak bangun kamu semua. Jadi kita orang research lah pondok-pondok yang ada. Bukan main pondok-pondok. Cari pondok pengajian ni. Main pondok-pondok lain. Jadi kita pun kaji-kaji ada pondok Bantan di Nakhon Seri Thammarat. Nanti tuan-tuan boleh Google, ada YouTube dia. Pondok modern, kita pun pergi ke sana buat rumah. Masa tu yang kenal. Bila tengok, Masya Allah ini orang tawaduk. Rupanya orang tawaduk ni, bila kita tengok dia, kita jadi malu. Kita malu. Kita hak handai bercakap ni pun jadi kelu lidah. Amma ba'du. Amma ba'du. Bila aku nak cerita ni. Salah hadis kan. Dia senyum je. Senyum je tengok kita. Kita rasa segan. Sebab itu pentingnya, kita jadilah orang tawaduk. Orang akan segan dengan kita. Orang jadi yang samsin-samsin tu semua. Hilang samsin dia. Bila kita ni tawaduk. Banyak nak ceritakan tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga kita bertemu lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami,
Elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan juga akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.